barisan geladi bersih apel tahunan tahun 2022. Poinnya 540. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala syarafil anbiya iwan mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, saya di sini mewakili panitia pelaksanaan apel tahunan pekan perkenalan Khutbatul Ares tahun 2022 pada tahun ini. Alhamdulillah, persiapan demi persiapan sudah kami laksanakan dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Sampai saat ini sudah sampai 90% persiapan panggung dan lapangan juga sudah terlaksana. Pada tahun ini menyongsong peringatan 40 tahun pesantren Ar-Raudatul Hasanah, kami panitia pelaksanaan apel tahunan turut serta memeriahkan peringatan 40 tahun tersebut dengan mengangkat tema Raudhah mempersatukan umat, membangun peradaban Islam. Beberapa hal yang berbeda dalam pelaksanaan apel tahunan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama itu nanti saat inspeksi barisan, kita sudah kerjasama dengan TNI Kota Medan untuk meminjam jeep yang dimiliki TNI. Kemudian kita juga tahun ini, karya dari anak kelas 6 tahun ini, kita membuat mobil hias. Kemudian untuk tema warna dekorasi kita tahun ini, kita mengangkat tema dekorasinya itu kuning keemasan. Walau memang beberapa hari yang lalu itu sempat ada sedikit insiden di mana teratak kita sempat diterjang badai angin kencang. Tapi alhamdulillah dengan cepat, dengan kerjasama seluruh panitia, alhamdulillah semuanya seperti yang kita lihat saat ini sudah teratasi. Saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami minta doa pada semuanya agar kiranya apel tahunan pada tahun ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.